Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lasmi Syafiq dari kelas 82 nomor 51 akan mempresentasikan tugas IPA bab 2. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan dibagi dua, pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim dan pencernaan mekanik adalah mengolah makanan menjadi bagian-bagian kecil yang terjadi di mulut dan lambung. Bagian-bagian sistem pencernaan. Mulut. Epiglotis, organ yang membantu kita menelan. Esophagus. Hati, membuat empedu yang memecah lemak. Lambung. Pankreas, memproduksi enzim. Usus besar untuk pengeluaran air dan sisa-sisa makanan. Usus kecil untuk menyerap nutrisi. Rektum adalah bagian terakhir dari usus besar. Sistem pernapasan. Bagian-bagian sistem pernapasan terdiri dari hidung, faring atau tenggorokan, laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma. Bronkus adalah tempat pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida. Sistem ekresi. Ginjal menyaring darah dengan cara membuang urea dan sampah metabolisme dari dalam darah. Ureter, tabung otot yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih salah satu komponen saluran yang ada di bagian bawah perut. Kulit tempat mengeluarkan keringat. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.